Saya masih ingat pada waktu itu gebrakan Erick Thohir, yaitu memangkas 142 perusahaan BUMN menjadi 41 saja. Bayangkan, dipangkas 101 perusahaan BUMN, yang akhirnya pun membuat BUMN sekarang ini lebih efisien. Dan juga di hadapan Presiden Joko Widodo, Erick Thohir memamerkan keuntungan bersih BUMN yang saat ini menurut Erick Thohir pendapatannya meningkat hampir 4 kali lipat, yaitu tepatnya 356% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Wow. Dan pada waktu itu, arahan Presiden Joko Widodo pun sangat jelas sekali. Jika ada perusahaan plat merah itu sakit, tidak usah disuntik PMN, melainkan langsung sikat saja, langsung ditutup saja. Karena perusahaan yang lagi sakit atau sekarat di keuangannya akan memberatkan APBN negara. Di mana pada waktu itu perusahaan BUMN disuntik hingga puluhan triliun. Nah, maka dari itu Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Erick Thohir untuk menutup jika ada perusahaan BUMN yang lagi sakit di keuangannya. Ya jelaslah, Erick Thohir saja bisa memangkas 142 perusahaan BUMN menjadi 41, apalagi jika arahan Presiden Joko Widodo seperti itu. Ya jelas, kemungkinan Menteri Erick Thohir akan lebih tegas lagi menindak perusahaan BUMN yang dinilai tidak profit untuk negara. Padahal fondasi keuangan negara adalah ya di perusahaan BUMN. Yang idealnya kan seharusnya BUMN memberi pemasukan ke negara, bukan sebaliknya. Ya semoga sajalah BUMN-BUMN ke depan bisa lebih maju dan bisa lebih mendatangkan keuntungan bagi negara. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jokowi tak menyangka laba BUMN meroket naik hingga 350%. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kinerja seluruh BUMN jauh lebih baik di semester 1 2021 dibandingkan semester 1 2020. Hal itu ditunjukkan kenaikan laba bersih semester 1 2021 mencapai 356% dibandingkan dengan semester 1 2020. Erick mengatakan, secara keseluruhan kinerja keuangan portofolio seluruh BUMN membaik signifikan di paruh pertama 2021 saat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja semester 1 2021 meningkat hingga 356%, hampir 4 kali lipat dibandingkan semester 1 2020. Bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan kinerja 2020, kata Erick Thohir dalam keterangan resmi pada Sabtu 16 Oktober yang lalu. Sementara pendapat BUMN di semester pertama tahun ini disebut meningkat 96,5 triliun dibandingkan dengan periode yang sama di 2020. Dalam laporannya, Erick menyampaikan laba bersih di semester 1 2020 sebesar 5,77 triliun. Setelah diaudit 2020, laba bersih diketahui 13,29 triliun. Pada semester pertama ini, laba bersih jauh lebih tinggi senilai 26,35 triliun. Dia mengatakan, peningkatan penjualan di 2020 terutama ditopang oleh sektor energi, keuangan, dan pertambangan. Hal ini selanjutnya mengakibatkan perbaikan signifikan pada kinerja net profit konsolidasi yang meningkat hampir 3,6 kali laba bersih konsolidasi unaudit menjadi 26 triliun ujarnya. Namun ia tak memungkiri kemungkinan lockdown di pertengahan tahun ini akan berdampak pada kinerja keseluruhan 2021. Erick menyebut BUMN akan terus mempertahankan kinerja positif pada akhir tahun 2020. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung Kementerian BUMN yang terlalu sering diberikan penyertaan modal negara PMN. Jokowi tak ingin proteksi pada perusahaan plat merah itu terus-menerus diberikan. Kalau yang lalu BUMN-BUMN kan banyak terlalu sering kita proteksi. Sakit, tambahi PMN. Sakit, suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali tuturnya. Diketahui Presiden Joko Widodo menyinggung sejumlah upaya proteksi atau pengamanan terhadap badan usaha milik negara yang kondisi keuangan terlihat sakit.
Ia tak ingin proteksi itu terus-menerus diberikan kepada perusahaan plat merah. Hal itu Jokowi sampaikan di hadapan sejumlah direktur utama BUMN dalam pengarahan di Kabupaten Manggarai Barat pada 14 Oktober 2021, sebagaimana diunggah di akun YouTube Sekretaris Presiden pada Sabtu 16 Oktober yang lalu. Sehingga, kalau yang lalu-lalu BUMN kan banyak terlalu keseringan kita proteksi, sakit tambahi PMN, penyerdaan modal negara, sakit suntik PMN, maaf, terlalu enak sekali, kata Jokowi sambil menggeleng-gelengkan kepala saat memberikan pengarahan. Ia menilai bahwa pemberian modal negara itu mengurangi nilai-nilai yang ingin dibangun oleh negara terhadap perusahaan plat merah yang berada di bawahnya. Misalnya, nilai kompetisi yang membuat BUMN tak berani untuk bersaing, kemudian mengambil resiko hingga nilai profesionalisme yang tak dijalankan. Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar perusahaan plat merah tak lagi mendapat proteksi dana dari negara jika kondisi keuangannya sekarat. Sudah lupakan Pak Menteri, lupakan proteksi-proteksi itu, ucap Jokowi kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang turut hadir dalam rapat tersebut. Jokowi menegaskan bahwa visi negara terhadap BUMN jelas, yakni agar perusahaan plat merah dapat mendunia dan bersaing dengan industri internasional. Namun demikian, kata dia, pemberian modal-modal penyerta membuat upaya tersebut menjadi terlupakan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar BUMN dapat beradaptasi terhadap dinamika global. Jika tidak, Jokowi mengancam akan menutup langsung perusahaan tak sehat itu. Dunia, kata dia, saat ini tengah mengalami banyak perubahan, mulai dari revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi hingga situasi pandemi ini. Kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, kalau Pak Menteri sampaikan ke saya, Pak, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup saja, gak ada selamat-selamatin, kalau sudah begitu, cetus Jokowi. Jokowi meminta agar direktur utama yang kini memimpin perusahaan plat merah dapat melakukan manajemen perusahaan dengan maksimal dan beradaptasi. Ia bahkan meminta agar mereka mau menggandeng perusahaan-perusahaan asing untuk berpartner dalam bisnis, kata Jokowi. Tak ada negara yang tak mau berpartner dengan Indonesia. Perusahaan global mana yang paling baik, ajak berpartner, pasti mau dengan kita itu sudah. Kita sudah dinilai prospek di depan 10 hingga 20 tahun yang akan datang ini. Kita akan menjadi ekonomi 4 besar dunia kok. Siapa yang gak mau? Mau semua, kata dia. Sebagai catatan, pemerintah total sudah menyuntikan modal hingga 106 triliun bagi perusahaan plat merah pada periode 2021 dan 2022. Ekonom Faisal Basri sempat menyentil Erick Thohir terkait suntikan dana kepada BUMN tersebut. Ia menilai seharusnya Erick Thohir dapat menyelamatkan nyawa masyarakat di tengah pandemi ini saat ini dan bukan sibuk ngurusi suntikan dana bagi BUMN. Sejumlah suntikan PMN yang sudah diberikan ialah sebesar 33,9 triliun. Pertama, PT Waskita Karya. TBK mendapat 7,9 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi. Kedua, untuk PT Kereta Api Indonesia sebesar 7 triliun sebagai dukungan menjalankan proyek strategis nasional PT LRT Jakarta dan pemenuhan base equity Kereta Cepat Indochina. Terakhir, PT Hutama Karya mendapat tambahan modal untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera sebesar 19 triliun. Sementara PMN di 2022 akan ada sebesar 71 triliun terhadap 12 BUMN. Anggaran itu sudah disetujui Komisi 6 DPR RI. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memangkas jumlah perusahaan plat merah dari sebelumnya 142 perusahaan menjadi hanya 41 perusahaan. Dia menyatakan hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mentransformasi BUMN menjadi lebih akuntabel, profesional, dan transparan. Menurut Erick, transformasi menjadi agenda yang penting dan harus dilakukan demi mewujudkan BUMN yang akuntabel, profesional, dan transparan. Kementerian BUMN sedang merampingkan portofolionya saat ini. Kami telah berhasil mengurangi jumlah perusahaan dari 142 menjadi 41 perusahaan. Kami sedang melakukan pengurangan jumlah klaster dari 27 menjadi 12 klaster saat ini, kata Erick dalam NNC Group Investor Forum 2021 di Jakarta pada Rabu 3 Maret 2000 yang lalu. Erick menuturkan, BUMN telah berperan penting dalam membentuk pembangunan ekonomi Indonesia dalam perjalanannya dengan total aset sekitar 650 miliar US
BUMN berkontribusi besar bagi perekonomian negara dengan dua misi kami, yakni menggerakkan ekonomi dan memberi nilai sosial bagi Indonesia. Maka ini jadi komitmen saya untuk mentransformasi BUMN Indonesia menjadi lebih akuntabel, profesional, dan transparan, ujarnya. Erick menjelaskan peta jalan BUMN didasarkan pada 5 pilar strategis, yaitu nilai ekonomi dan sosial bagi Indonesia, inovasi bisnis model, kepemimpinan berbasis teknologi, percepatan investasi, dan pengembangan bakat. Lebih dari itu, Erick juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta.